Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel kami The Risco. Okey, untuk video kali ini kami nak buat satu konten berkenaan dengan Rubik Cube ini. Okey, di mana untuk konten kali ini kita akan mengajar cara-cara untuk kita nak solvekan Rubik Cube ini daripada satu color sehinggalah semua color macam ni. Okey. Pertama sekali kita akan kita akan katakan dia satu persatu. Okey. Sekiranya anda tidak faham, bolehlah anda drop di ruang komen. Okey, jom kita reshuffle dulu. Okey, step yang pertama kita perlu buat cross di kawasan putih dan juga samakan color antara tengah dan juga bawah. Okey, warna hijau, hijau putih, merah-merah putih, biru-biru putih. Okey, cara dia kita nak buat macam ni. First kali kita kena crosskan antara sebuah lim putih, sini kuning. Jadi kita kena crosskan kuning ni. Sini putih, 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 putih. Cara dia kita kena ambil yang macam ni. Kita kena ambil yang ni. Okey, sebagai contoh, okey macam tu. Okay, cara yang kedua, okay, nampak putih ni ke bawah dah, tapi ke bawah sini dan kita bawa naik dia ke atas. Okay, kita cari yang putih lagi. Okay, ni putih ni. Okay, kita naik ke sini, cari putih lagi. Okay, putih ni kita akan bawa ke sini, pusing belah sini, naik ke sini. Okay, apabila sudah naik antara cross kuning ni, kita kena samakan color. Sebagai contoh, ini warna hijau, kita akan tolak dia pergi ke warna hijau. Okey, kemudian kita bawa turun dia. Okey, oranye, kita cari warna oranye, kita bawa turun dia. Okey, macam tu. Kemudian merah, okey, kita bawa turun dia. Okey, kemudian biru, kita bawa turun dia. Okey, inilah cara step yang pertama. Okey, okey, okey. Untuk step yang kedua, kita kena samakan color hak ni. Okey, ini tak sama putih kan. Putih ni sini kita kena samakan color bawah ni. Ha, semua ni kita kena samakan macam ni. Tukar warna oranye, apa? Warna oranye, warna biru, warna merah, warna hijau. Ha, kita kena samakan color ni. Cara dia, okey. Kita ambil contoh yang ni, warna ni oranye, warna biru. Ha, ni memang kedudukan dah betul dah lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok warna biru, warna merah. Warna biru, warna merah, kita buat pergi naik ke atas. Kita cari biru, merah. Okay, ni merah, ni biru. Okay, kita ada bawa dia ke sini. Bila bawa dia ke sini, kita cara dia, kita naik ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Ha, kita ulang step tu ya. Ni macam senang kan? Okay, kita cari lagi warna putih. Okay, ni warna putih ni. Hijau, merah. Mana sini betul lah tempat lah. Okay, cara dia, kita naik atas, pusing kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan. Okey, dah dapat dah dia punya warna merah dan juga hijau. Okey, yang ni oranye dengan hijau. Oranye hijau, ni oranye, ni hijau. Okey, cara dia kita bawa naik atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Buat lagi, atas, kiri, bawah, kanan. Lagi, atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okey. Okey, sekarang kita dah solve warna di bawah ini. Okey, kita pergi ke step seterusnya. Okey, step seterusnya kita kena samakan color yang ini tak sama color kan. Okey, putih ni, ini tak sama color. Kita kena samakan color ni. Ha, lebih kurang macam inilah. Sini warna color yang sama, warna sama, warna sama, warna sama. Okey. Cara dia, okey, pertama kali kita kena tengok hak kawasan atas ni, tengok ada kuning ke tak ada kuning. Yang tak ada kuning, macam ni kita boleh buat. Yang ni kita tak boleh buat sebab dia ada kuning. Yang ni kita boleh buat sebab dia tak ada kuning. Kalau yang ada kuning macam ni, tak boleh buat. Macam ni, kita tak boleh buat. Kita jangan cari yang bukan warna kuning. Okay. Contoh kita buat hak ni. Make hijau, oranye. Oranye kita bawa dia pergi ke oranye, ke jingga ni. Okay, hijau ni duduk belah sini. Okay. Bila hijau duduk belah sini, kita kena pusing di sebelah kanan. Pusing belah kanan, naik atas, pusing belah kiri, bawa turun bawah. Okey, kita pergi ke sini, kita nak buat putih sini kan. Kita nak buat deck ni. Okey, kita ke kiri,
ke atas, ke kanan, ke bawah. Okey, nah daripada tadi sinju atas ni, dia dah turun kat bawah ni. Okey, ini kita tak boleh buat sebab apa? Sebab dia ada kuning. Jadi kita kena cari yang bukan warna kuning. Okey, contoh ni warna merah, merah ni tak ada kuning. Merah ni ada hijau. Jadi kita bawa merah ni pergi ke hijau. Okey. Kita bawa pi merah ni ke merah ni. Okey, kita tengok hijau. Hijau duduk belah sini ke belah sini. Okey, kalau hijau duduk belah sini, eh, kita kena pi belah sini, eh, tapi dah hijau duduk belah sini kan. Eh. Bila hijau duduk belah sini, kita nak bawa pi ke sini. Cara dia kita ke sini, ke kiri, atas, kanan, bawah. Okey, kita kelip tepi ni sikit. Putih ni kan. Ni putih kita masuk bawah ni. Tolak ke ke kanan, atas, ke kiri, ke bawah. Okey, sekarang kita dah dapat warna hijau. Okey, sekiranya contohnya macam mana, kalau kuning semua kuning, tapi apa yang warna sebenar tu duduk kat sini. Ha, kita guna step yang sama juga. Kita buat benda ni, kita buat naik atas ni. Ha, lebih kurang macam tu lah. Okey, kita cari warna seterusnya. Warna merah dan juga biru. Okey, ni warna merah, ni warna biru. Kita nak pergi ke sini. Bila kita nak pergi ke sini, kita kena tolak belah sini. Ha, bila kita tolak belah sini, kita bawa naik atas. Kona ke kiri, buat turun bawah. Okey, putih, kita tolak ke kiri, naik atas, tolak ke kanan, buat turun bawah. Okey. Okey, sekarang ni kita dah softkan dia punya color bawah ni. Okey, kita pergi ke step seterusnya. Okey, untuk step seterusnya, kita perlu buat cross di antara kuning ni. Buat kuning ni, kita kena buat cross macam ni. Okey. Okey, ni tak ada cross lagi. Okey, cara dia kita ambil ini warna kuning sini. Okey, kita bawa naik dia, kita bawa naik dia ke atas. Cara dia mudah saja. Kita pusing belah ni, naik ke atas, pusing belah ni, buat turun bawah, pusing belah ni. Kita bawa naik ke atas. Okey. Tadi kuning duduk sini, dia naik sini. Warna kuning ni duduk ada lagi. Okey, kita pergi ke kuning lain pula. Okey, sebab sini kuning ni kita nak warna kuning. Okey, kita pusing belah sini, bawa naik ke atas, pusing belah ni, buat turun bawah, pusing belah ni, kita naik atas lagi. Okey, kalau dah dapat kuah kuning. Okey, kuning duduk sini lagi. Tak apa, kita buat step yang sama saja. Okey, turun bawah, naik atas. Okey, sekarang ni dah nampak kuah kuning tu dah ada dah. Okey. Okey, kita pergi ke step seterusnya. Okey, untuk step seterusnya, kita kena samakan. Contoh dekat kuning kita ada buat cross sini. Kita kena samakan tempat dia. Contoh dia, okey. Sini biru, biru. Oren, oren. Hijau, hijau. Merah, merah. Okey, kita kena samakan tempat lokasi dia. Okey, cara dia macam mana? Okey. Ini dah kuning kita dah cross dah sini. Kita kena pusing ke arah merah. Okey, sini merah. Sini biru, tak sama. Ini hijau. Biru tak sama. Tak sama. Ini sama. Okey. Cara step dia senang saja. Kita naik ke atas. Okey, putih ni kan. Putih ni yang dia confirm. Putih mesti duduk bawah lah. Okey. Kita naik ke atas, ke kiri, ke bawah. Ke kiri, bawah naik atas, pusing dua kali, buat turun bawah. Kita tengok sama tak color merah, oren, hijau. Tak sama. Okey. Yang sama sekarang ni ialah sini dengan sini saja. Okey. Yang sama ni kita tak payah ambil tahu. Okey, kita bawa, kita buat dua ni saja. Dengan cara buat cara step tadi dengan dua kali. Okey, kita buat pipi biru ke sini. Okey. Kita buat step yang tadi tu sebanyak dua kali, mesti akan sama color. Okey. Naik ke atas, ke kiri, ke bawah. Ke kiri, ke atas, ke kiri, ke kiri, ke bawah. Okey, lagi sekali. Kita tak sama lagi. Okey. Atas, ke kiri, ke bawah, ke kiri, ke atas, kiri, kiri, bawah. Kita tengok result dah. Biru, oren, hijau, merah. Okey, step ni dah berjaya. Okey, kita pergi ke step seterusnya. Okey, step seterusnya kita kena letakkan tempat. Kita kena letakkan tempat yang betul. Contoh dah hak ni biru, oren. Kena biru tengah ni oren, tempat dah betul dah. Yang ni betul lah, nampak tempat dah sini betul. Oren ni hijau, jadi oren hijau sini. Ini lagi betul lah. Yang ni tengok, merah dengan biru. Tempat dah macam ni, mesti tempat dah mesti kena betul kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Ini tempat dah tak betul.
Yang ni tak betul. Yang ni betul, yang ni tak betul juga. Yang ni hijau dengan merah tak betul. Yang ni tak betul. Okey, cara kita nak betulkan dia senang saja. Kita kena buat step ni. Biasanya saya akan guna belah kanan saja. Belah kiri saya tak pernah guna. Biasanya boleh buat sini aja. Tapi saya tak mau buat belah kanan. Saya akan ajar sebab saya tangan kanan. Jadi saya akan ajar tahu cara dia macam ni. Kita tolak ke kanan, ke atas. Ke kanan. Di sini naik atas. Buat turun naik sorok belah ni. Buat turun bawah. Tolak belah ni. Buat turun bawah. Okey. Function dia kita buat step ni. Kita nak kekalkan hak ni. Kita nak berubahkan hak ni pergi ke sini. Yang ni pergi ke sini. Ada ha, dengan step macam tu lah. Okey. Kita tengok step sekarang ni. Okey. Yang ni sama buat biru, merah. Ini biru, merah. Tempat dia betul lah ni. Okey. Yang ni merah, hijau tak betul. Yang ni hijau, biru, oranye tak betul. Yang ni tempat dia tak betul. Nampak merah dengan oranye tak betul. Ini tempat sini sahaja betul. Okey. Ini tempat dia betul. Kita ambil yang betul yang ni. Kita buat step tu supaya ini tak gerak. Okey. Cara dia sama lah. Kita tolak ke kanan, ke atas. Ke kiri, ke kanan, naik atas. Tolak belah ni, buat turun bawah. Lepas tu tolak belah ni, buat turun bawah. Okey. Kita tengok. Dan ni tempat dia sama. Tempat betul. Ha, ini tempat dia betul dah ni. Buat biru, oranye. Yang ni oranye, biru. Okey. Yang ni lagi betul lah. Dia dah betul lah. Ini lagi betul lah. Okey. Okey, itulah step yang seterusnya. Okey, untuk step yang terakhir ni, kita nak softkan semua color ni bagi semua sama. Cara dia mudah saja. Okey, kita tengok kat sini. Ini warna kuning, ini warna putih. Okey, ini warna biru apa semua kan. Okey, kita nak softkan dia, kita boleh buat dua cara. Satu, kita tolak ke bawah, pusing dah tu. Pusing dah warna-warna. Tapi saya tak mau ajak cara macam tu. Sebab saya pun buat pening kalau kita ajak cara macam tu. Okey, cara dia. Okey, yang step dia seterusnya kita kena tolakkan putih ke atas. Yang mana yang dah soft dia tu kita terletak di bawah. Contohnya bila kita nak buat atas kiri bawah kanan tu, pastikan duduk dalam kawasan L. Macam ni S ni kan. Okey. Kan tadi kita mula macam ni, letak sini kan. Okey, kita akan mula step dari sini. Okey, kita buat step macam biasa. Kita atas kiri bawah kanan. Kita buat step macam tu sampai kuning tu dia turun bawah ni. Okey. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okey. Bila dah buat step tu, kuning di bawah ni. Okey, kita pusing. Hak ni ke sini. Okey. Lepas tu kita buat kuning ni mesti turun bawah. Cara dia step yang sama juga. Atas, kiri, bawah, kanan. Atas, kiri, bawah, kanan. Okey. Sekarang dah dapat semua color dia. Okey. Okey, nampak? Okey, sekian saja untuk video kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami sajikan kepada anda untuk video kali ini, sila tekan butang share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okey, untuk next video konten untuk tentang rubik ni, mungkin kami akan buat cara-cara untuk kita nak softkan 2x2. Okey, jadi terus subscribe channel ini. Sekiranya video ini berguna untuk anda, sila tekan butang share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.